Halo, welcome back to Soul Celebrity Rider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Oke, kita kembali lagi ngebahas tentang sepeda nih teman-teman. Nah, untuk kali ini kita bakalan ngecuci sepeda Polygon Monarch 5. Tadi pagi Anya habis make nih sepeda ke daerah-daerah pedesaan gitu. Tepatnya daerah-daerah Takalar ya teman-teman. Jadi Anya goes dari Rapokaling atau daerah Talo ke luar Makassar. Jadi lumayan jauh rute Anya ini teman-teman. Nah, ini dia bekas-bekasnya nih. Banyak bekas lumpur kering. Soalnya tadi jalanannya berbecek ya. Sampai ke bawah juga nih. No dia. Rabe nih, bisa dimarahin emak ntar. Oke. Ini dia hasilnya. Padahal untuk sepeda ini sebenarnya enggak direkomendasi untuk daerah-daerah yang treknya agak berbahaya atau terjal ya teman-teman, tapi tadi teman-teman aneh pada barbar jadi maksain sepeda ini melaju ke rute-rute yang lumayan berat gitu. Dan setelah pakai ini sepeda, tentu saja ada yang bunyi-bunyi, entah pada shifternya kayaknya itu ada yang bergetar setelah memakai sepeda ini di rute-rute yang agak ekstrim. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita cuci sepeda Polygon Monarch 5 ini. Jangan lupa nonton sampai habis ya teman-teman. Oke. Pada saat mencuci sepeda, jangan lupa untuk membuka beberapa part yang nggak mesti kena air ya. Contohnya light-nya sama tail light-nya nih, dan satu botol air minum. Jadi pada saat nyuci sepeda, kalian tinggal atau buka berbagai fitur yang ada di sepeda ini dulu ya teman-teman. Sebenarnya sih ini udah anti air, tapi ya untuk lebih leluasa kalian bisa membukanya terlebih dahulu. Nah, kita putar juga sih ini, mah risiko kalau lu sendiri, dia harus mandiri nih teman-teman. Nah, pentilan atuh udah kebuka. Sebenarnya sih ini gampang ya teman-teman dibukanya. Nah, dan ini juga botolnya dicuci terpisah. Buset dah, sampai karena bagian atas. Oke, kita langsung cuci sepedanya secara keseluruhan ya. Nah, ini dia alat-alat yang bakalan saya gunain untuk nyuci sepeda nih teman-teman. Pertama, saya nyediain sponge atau busa buat buat nyabunin sepedanya. Walaupun udah kumal ya ini, udah kayak kegigit tikus nih busa. Kedua, kita nyediain fiber, lap fiber atau kanebo. Kanebo ini nanti buat ngeringin sepedanya ya teman-teman. Jadi usahain kanebonya jangan kena busa, biar kalian gak setengah mati buat meresnya. Tiga, ember buat mewadahi sabunnya nih teman-teman. Ini ember bekas cor ya, jadi ada bekas-bekas semennya. Keempat, kita punya sabun. Nah, gue balik biar kesannya nggak ngendors ya, walaupun di sini ada tulisannya kit, jadi bodo amat lah. Dan kelima, nah, untuk alternatif juga nih buat kalian yang nggak punya sabun kit, kalian bisa pakai sabun nyuci piring ya. Nah,
Kenapa sabun cuci piring? Karena ini anti lemak. Nah, apa hubungannya? Nah, nanti kita lihat. Untuk kegunaannya nanti ini buat gear sepedanya atau buat disc brake-nya biar nggak ada bunyi decitan. Karena ini kan anti lemak, jadi nanti kita pakai di bagian disc brake dari sepedanya. Selanjutnya, ini juga saya balik supaya kesannya nggak ngendors, kit buat ngehitamin ban. Supaya sepedanya keren aja sih ini, jadi saya pakai ini. Selanjutnya buat loop chain atau pelumas rantai sepeda. Untuk alternatifnya, kalau kalian nggak punya rantai sepeda, kalian bisa nyolong minyak mesin jahit emak kalian. Ini mereknya Singer. Untuk ini kalian bisa memakainya di gear sepeda kalian. Dan usahain jangan ketahuan emak lu ya, ntar kena marah lo. Dan yang terakhir, selang. Nanti kita pakai nih selang buat nyuci sepeda. No dia, udah nih sediain sampai keluar. Langsung aja, ciao. Sepedanya langsung aja kita nuangin sabunnya, teman-teman. Ini sabunnya yang gak di endorse ya, jadi aneh balik walaupun udah kebaca itu kit. Masa gue nuangin semuanya sih, karena ini sepeda, dikit aja ya teman-teman. Waduh, kayaknya kebanyakan tuh, masalah deh. Padahal ini sabun mahal banget. Oke, kita taruh busanya, tinggal nyalain air dulu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita cuci bagian bawahnya yang paling kotor dulu ya teman-teman. Kita isi biarnya dulu biar ada sabunnya nih teman-teman. Kayaknya ribet juga ya kalau pegang kamera sambil nyuci sepeda. Sayang banget kamera HP-nya ntar basah lagi, jadi aneh simpan dulu ya kameranya. Oh iya teman-teman, tadi aneh lupa, untuk peralatan selanjutnya kalian bisa pakai sikat gigi bekas. Jangan pakai sikat gigi orang rumah kalian ya teman-teman, kecuali itu sikat gigi bekas nenek kalian. Karena nggak mungkin kan nenek kalian pakai sikat gigi. Nah, langsung aja kita sikat rantainya atau gearnya. Sikat biar bekas-bekas tanah dan minyak sebelumnya hilang ya teman-teman. Nah, sampai hitam gini. Ini juga. Sikat sampai bersih ya teman-teman. Nah dia, sampai hitam gini. Selanjutnya pada tahap nyabun. Oke, langsung kita sabunin ya. Bagian disc brake-nya biar enggak bunyi berdecit ya.
Oke, selanjutnya kita lap pakai fiber atau kanebo. Lap sampai kering ya teman-teman. Kalau nggak kering, ntar ninggalin bercak-bercak bekas air. Jadi kalian harus ngelap sepedanya sampai kering. Kita lap di berbagai sisi ya teman-teman. Teman-teman, setelah lu udah ngelap kering sepedanya, saatnya lu memberikan lubrikan atau pelumas pada bagian gear sepedanya biar kembali licin. Nah, ini dia tahap yang paling gue suka. Kembaliin sepedanya. Ini dia chain loop-nya, tinggal kita berikan chain loop pada rantainya nih teman-teman. Karena saya cuma punya satu tangan, jadi kita gini aja nih, rot, dah ribet banget. Kena disc brake-nya ya. Oke, beralih ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap nyemir ban sepedanya. Ya, nyemirnya pakai sikat gigi bekas nenek lu ya. Langsung aja ya teman-teman. Kita olesin. Oh iya, untuk lumitnya kalian lumitnya bagian samping aja ya, jangan di tengahnya licin ya teman-teman. Selanjutnya bagian sebelahnya. Nah, saatnya ke ban belakang. Untuk alternatifnya kalian juga bisa menggunakan sikat semir sepatu bekas. Hanya kebanyakan ya teman-teman. Nah, ingat ya, di sampingnya aja. Dan kita kayak gini ya teman-teman. Lupa di sebelahnya juga biar seimbang. Oke. Ini dia hasilnya, sepedanya udah kembali bersih lagi ya teman-teman. Tinggal kita pasang belnya. Nah, selanjutnya light-nya. Kelar. Kini sepeda lu kembali bersih nih teman-teman. Tinggal kalian pakai riding lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Jangan lupa komen ya teman-teman. Salah cuk, sentuhannya di sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, I'll see you in the next video. Bye.